Usai ramai diperbincangkan, kasus anak perempuan yang digergaji tangan kirinya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Mereka menerjunkan tim untuk turun bersama menangani dan mencegah kemungkinan hal yang lebih buruk terjadi. Sejumlah petugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemui pemerintah daerah setempat. Mereka juga langsung melakukan asesmen terhadap anak korban dan juga ibu korban. Bocah perempuan 11 tahun yang masih duduk di bangku kelas 4 SD ini sempat mendapatkan perlakuan kasar berupa penganiayaan. Korban dipukuli di bagian kepala, tangan, dan juga perut. Pelaku juga tega menggergaji tangan kiri korban hingga nyaris putus. Ibu korban, dirinya kerap kali mendapatkan tamparan, pukulan, dan juga tendangan bila perintah atau permintaan sang suami tak juga dituruti. Atas dasar itu, petugas menilai jika istri dan tiga anaknya mengalami lingkungan yang tidak baik secara kesehatan mental. Mereka berada di dalam ketakutan dan tekanan yang tinggi. Ya, kami berupaya untuk hasil dari asesmen ini nanti kami lihat lagi lebih jauh lagi. Untuk pemulihan sudah jelasnya kami akan melakukan pemulihan. Dengan hasil perkembangan-perkembangan, jika diperlukan, jika dibutuhkan untuk pemulihan secara psikis anak kepada ke psikolog, ke ahlinya, nanti kami akan bawa ke psikolog. Untuk termasuk keduanya, kepada ibunya juga, karena ibunya juga perlu diedukasi. Perlu dikasih motivasi untuk bagaimana istilahnya mendidik anak berada yang terbaik untuk istilahnya anak di lingkungan keluarga yang baik. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat.